warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Juna Sky. Kali ini masuk lagi satu buah unit keyboard dari Roland seri PA7. Yang pengen tahu harga dan kondisinya, ikuti terus video yang sampai habis. Ini dia. Keyboard Roland VA7. Di bagian sini dia ada tombol power ya buat ngidupinnya. Ini colokan ini ya, kabel AC, dia nggak pakai adaptor, dia langsung kabel jack. Di sini ada colokan mic, dia udah bisa mic. Ini volumenya. Ini stereo in, misalnya kalian punya keyboard satu lagi pengen digabungin suaranya ke sini, bisa kalian colok ke sini atau handphone juga bisa. Ini buat keluar output. Buat ke ini ya, ampli keyboard, mixer, speaker aktif. Ini sustain, foot switch, foot pedal. Ini midi through, out, in. Di bagian sini ada kontras LCD sama pedal juga ya. Nah, ini dia penampakannya VA7. Bodinya kokoh banget. Keker. Kita coba nyalain ya. Tombol powernya ada di depan sini, samping tuh colokan powernya. Ini dia. VA7 itu LCD-nya udah layar sentuh ya. Walaupun keyboard legend tapi udah canggih, udah layar sentuh. Dia aslinya disket tapi udah kita rubah jadi flash disk. Ini dia VA7. Kita coba tes tune-nya dulu ya. Bass band versi 2 ya. Ini juga ada fungsinya. Kita coba dulu. Keren ya. Start stopnya di sini. Ini coba LCD-nya. Nah, ini dia. Ini buat arranger. Di bagian sini ini volume, ini efek buat ini ya, voice ya, kita coba ya. Nah, sekarang kita coba ini ya, tes ininya ya, efeknya. Ini buat voice, kita putar. Kalau normal posisinya harus ditutup. Ini juga ada debin, ciri khas Roland ya. Kita coba voice yang lain. Canggih. Di sini voice-nya kalau untuk voice enak-enak banget. Jadi posisinya ada grup A dan B. Kalau lampu bawah berarti B, lampu atas A. Jadi tinggal pilih aja. Misalnya ini red. Ini bagian saksofon ya. Kalau untuk voice Roland jagoannya kalau menurut saya ya.
Pilihan voice-nya banyak banget. Terus di atas sini juga ada ya. Tuau 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 tu. Tuau tuau. Wahu. 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 Set me free, set me free, oh darling. Shoot, dabbit. Ini juga ada grup A dan B. Blend, 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 Nah, sekarang kita coba ya flash disk-nya. Ambil sini function menu, copy. Nah, ini dia isinya ya. Exit. Oke. Untuk harga ini keyboard saya jual di angka 5.800.000. Kelengkapan cuman keyboard sama kabel AC aja, tasnya nggak ada karena ini keyboard lumayan besar, nggak punya saya tasnya. Tasnya lumayan besar, ini harus di custom sendiri. Jadi saya dapatnya juga cuman keyboard dan kabel jacknya aja ya. Kondisi masih mulus banget. Kebanyakan ini dipakai daerah-daerah Jawa Timur gitu ya, buat campur sari langgam gitu. Oke, harga di 5.800.000 rupiah VA7. Bagi teman-teman yang minat, silakan, yang jauh-jauh kita bisa kirim-kirim. Atau bagi kalian yang pengen jualan bekas, bekas, bekas area Jabodetabek, silakan tawarkan ke saya, harga cocok, cocok siapa.